Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Oke, kali ini guys kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman nih. Oke, kemarin itu Kiai Haji Anwar Zaid dan juga Arya sangat viral sekali guys. Bahkan di video kita itu Masya Allah banyak sekali antusias daripada teman-teman yang nonton ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, semua penontonku. Terima kasih banyak, kalian memang the best, terbaik ya. Saya harap di video kali ini juga kita mendapatkan hiburan dan juga ilmu daripada Kiai Haji Anwar Zahid dan juga Arya. Jom langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Tak paringi hadiah. Oh. Jaketnya dicopot, jaketnya dilepas. Wah. Masya Allah. Subhanallah. Seto iya ya. Lu paringi hadiah jas kula. Tepuk tangan. Barokah subhanallah. Ayo langsung dipakai. Berdiri. Nggih. Berdiri. Wah, setil. Wow, keren banget jasnya. Setil. Niki kula jas angsal. Nah, Masya Allah. Top. Kopiahnya dirapikan. Oh, sarungnya cap mangga. Nih, tak tambahi. Mangga. Tolong ambilkan. Insya Allah, jaketnya toko Habib, sarungnya toko aku. Asmi lewat terus ya. Ini kan kemarin kamu ngomong sadar diri, balennya nol mana? Iki maksudnya part 2, sadar diri. Part 2. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nah, iki santri sejati calon kiai. Amin. Itu loh, dengak. Nah, ya, masa nunduk terus gitu kan? Masya Allah, ganteng. Jase. Subhanallah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Kula mawon beberapa kali panggil sama beliau. Tak sungkem gak tahu diparingi hadiah. Iki gara-gara nyebut Junudul Mustofa. Jamaah Junudul Mustofa viral langsung nampa hadiah jas. Mboten yai. Aku lek nyponsorne Junudul Mustofa ira karo-karuan. Nggih. Kula maringi jas niki krana melas TBC. Oh. Berarti aku nek pengen entuk jas kon TBC dhisik. Matur suwun. Ayo sapa sing TBC munggah. TBC berjamaah ya. Allah. Bukan, aku memang sama Habib aku TBC. Aku tambah butuh cinta kamu. Ini, top. Nah, ini sarungnya Cak Mangga. Butuh berapa? Siul-siul di pinggir kali sunah Rasul 3 kali. Wah, mulai. Lek jase langsung didamel, sarungnya langsung didamel berarti. Dakare kula pripun, Habib? Apa nih? Dakar ki apa? Jelasno. Ma huwa dakar, wa ma adroka ma dakar. Dakar ini apa? Sing didamel kiku. Oh my god. Aku khawatir nek sampean durung sunat, sampun sunat dereng. Sampun. Bukti. Privasi. Allah. Ini tak paringi dua. Wow, dikasih dua guys. Berkat sholawat. Bojo kukulo papa. Kenapa kok pengen bojo papat? Coba alasannya nopo. Terus Kiai Ilyas Mojokerto, lek bojo telu apa papat ti? Angel kecemplung neraka. Lah niku ngendikane Mbah Yai, pripun? Lah nggih pripun? Lek ngendikan pripun? Potongane pokok sak imute kula niku, lek garwane 3 apa sekawan angel kecemplung neraka. Tapi kepedhot niku videone. Dadi ngertimu mek angel kecemplung neraka ngono tok. Nggih. Tapi videone kepedhot. Kepedhot. Wah, aku wis nggarai pedhot. Dadi nek garwane papat angel kecemplung neraka. Nggih. Dadi alasane apa, hujae apa, dalile apa gak ngerti mergo kepedhot. Nggih. Engko goleki ya.
Siap. Goleki. Dadi benjing lek ketemu meleh critakno nunggone wong-wong. Nggih, okay? Yai. Pas dalile kepedhot. Dereng di fallback iki, Yai. Terusé di fallback teng Mojokerto niko. Maksudnya? Terusé kan IG kula badhe jenengan fallback, Yai. Sudah di fallback sama admin Abah Anza Official. Kamu kan ngikuti juga. Nggih. Wong tak delok diikuti oleh Arya Selokan. Wes di fallback langsung ngambil anak-anak. Followersnya itu tambahnya malah luwe akeh followers iki timbangane nggonku. Oh iya kok. Nggon dulu pernah punya saya itu udah hampir 1 juta dulu. Kiai Haji Anwar Zahid Fons itu udah hampir 1 juta tapi moro-moro ilang. Dihack. Moro-moro ilang, mbok dihack mbok piye ambek wong-wong. Nah, terus gawe maneh sik paling sik 3 wulan. Abah Anza Official itu udah kan udah di fullback toh. Bon. Nah, iya sudah kok sik nagih maneh enggak tambahi sarong. Alhamdulillah. Nggih. Oh ya kebalik. Ayo sponsorne Cap Mangga. Cap Mangga rasanya pres plong. Pres plong. Itu coba itu dijelaskan. Maksudnya presnya itu gimana, plongnya itu gimana? Mau plong kok pres dulu. Pres plong. Mm-hmm. Pres plong. Bingung. Lah ya kan kok enggak langsung plong kok nganggo pres dulu. Kan awalnya ini kan di lempit-lempit riyen to, damel melampahi pres plong ngoten. Oh. Pas dilempet itu ngepres. Nggih. Terus plong. Plong blas. Oh, ngoten. Gitu. Nggih. Dadi nek isone plong itu kudu goleki barang sing pres-pres dhisik. Nggih, saestu niku. Berarti tugas isine sarung. Dirimu sarung mangga pres plong. Keren-keren kan. Ayo selawatan dulu. Ini waduh ini nanti gak sido ngaji gara-gara ketemu dirimu. Soalnya banyak yang jamaah yang menanyakan Abah kapan ketemu sama Arya lagi. Bahkan aku sholawatan aja Arya kok gak diajak, Arya kok gak diajak ya, rumah sana adikku kok. Jamaah itu udah ngerti Arya ini alhamdulillah santri Lirboyo. Memang Lirboyo itu luar biasa. Alumni Lirboyo itu dimana-mana udah banyak yang jadi ulama. Betul. Dimana-mana udah banyak yang mensyiarkan Islam, punya pondok pesantren. Salah satunya beliau. Allah ya Allah ya Arham. Beliau Al Habib. Astagfirullah. Ampunten Beb. Allah ya Arham. Termasuk beliau Habib Ali. Ini alumni Lirboyo. Masya Allah lah. Termasuk ada yang kayak gini. Keren. Jadi semua jenis itu ada. Kabeh ono sing tekok kok gak bareng karo Arya maneh. Ya barengnya sama Arya itu kalau bareng sama Junudul Mustafa kalau lagi ngaji di daerah Kediri dan sekitarnya. Karena Arya ini makhluk Kediri. Insyaallah milad majelis yang ke-18 insyaallah kali beliau insyaallah. Dan insyaallah nanti kita siapkan nanti kolaborasi dengan Arya. Ayo duduk dulu sayang, duduk. Ayo ngapunten sangat, matur suwun Arya, kamu tambah ganteng. Berkah jase Habib subhanallah, ini kamu termasuk makhluk terpilih. Apa lu wis ngomong? Aku ketemu beliau, saya ketemu sama beliau udah berkali-kali, sering kali, belum pernah dikasih hadiah. Arek iki muncul ambek aku pisan nih langsung oleh hadiah jas. Gara-gara TBC. Aku dikongkon TBC sik lagi dikai hadiah. Matur suwun. Padahal beliau lo habis umroh. Wanya kan ngerti tuh. Wah iki engko aku ketemu Anwar Zahid. Aku maringin aki iki engko ketemu Anwar Zahid. Nah aku kibar umroh. Serban apa minyak apa. Iya umumnya ini ku tindak teng dalem. Gini. Kulo paring hadiah khusus binjing waktu milad majlis yang ke-18 insyaallah. Dadi diagendakan iki. Iki jebakan Batman padahal lu rungono jadwale. Iki jebakan ini Batman tanggal 28 Maulid. Oke. Okay. Loh langsung wahing. 28
Maulid. Ngenyang Habib, ngenyang. Kula cek rumiyin jadwale, mangke menawi geser satu atau dua hari maju atau mundur pripun. Soalnya menawi tanggal itu pas sampun wonten jadwale kan gak enak. Kan satu hari biasanya empat jadwal, masa empat-empatnya geser semua. Derek, pokoknya jadwal untuk milad majelis yang ke-18 di bulan Maulid, tepatnya tanggal 28 Maulid. Tapi kalau memang ternyata beliau niku sakit di tanggal 25, 26 atau tanggal 30, monggo dere agen jenengan pokoknya. Siap, bismillah. Nggih, bismillah. Sepakat nggih. Insyaallah. Terus nuwun. Insyaallah nanti miladnya Junudul Mustofa kita ketemu. Jadi sementara amin. Sementara mugi-mugi beliau diparing panjang umur. Amin. Demikian beliau subhanallah mudah-mudahan kuat istiqomah panjang umur fisiha wa afiah. Amin. Saya bener berat banget mau ninggalin kamu. Subhanallah, berat banget. I love you semuanya. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dalam cinta. Amin. Ini bukan hanya pertemuan jasad ketemu jasad, awak ketemu awak, tubuh ketemu tubuh, tapi ini adalah perjumpaan ruh ketemu ruh, sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa yang berpadu dalam rindu Allah, berpadu dalam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ikut Junudul Mustofa, saya Anwar Zahid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun nanti saya gesernya ke sana, tapi hati saya enggak bisa lepas dari beliau. Pokoknya sok neng akhirat kate aku gak jeling-jeling awas. Yes. Pokoknya sok kapan neng akhirat terus-terus nih kulo mesti remuk nih. Boten apa boten saya itu kulo pangapunten ibu kadang-kadang nopo niku gojol-gojolkan kali habaib niku kulo kepingin deket sama beliau. Dan saya juga ingin menunjukkan betapa habaib dengan kita itu cinta, habaib dengan kita itu deket. Saya hanya ingin menunjukkan itu. Nah kadang-kadang mohon maaf banget ada di beberapa tempat, beberapa daerah masyarakat itu yang belum tahu habaib itu siapa, dzurriyah Rasulullah itu seperti apa, itu masih banyak yang belum tahu. Ngono. Ono sing terlalu wedi pol wedine sampai keliwat-keliwat. Yang enggak harus seperti itu, beliau sendiri enggak kepingin. Enten sing kadung celengean koyo. Nah, ada yang model celengean, tapi beliau seneng. Mm-mm. Semua tetap dirangkul sama beliau. Subhanallah. Mungkin di tengah akhirat kula timbali ya, Beb. Kalih Yai Anwar Zahid. Junudul Mustofa nyel. Ditimbali mboten iki? Ayo, buktine napa lek Junudul Mustofa nyel, eh? Buktine apa nek Junudul Mustofa nyel? Di mana? Malam Jumat, setiap malam Jumat istiqomah? Mboten. Tapi manah kula mantep antama aman haba kamu akan digumulkan bersama orang yang kamu cintai. Nah, yang kamu cintai siapa? Habib Ali bin Hasan Barun paling jenengan. Oh ya wis tak tambahi. Piro totale? 350. Kurang. Tambah 50 ben sekawan atus ngoten. Stoki kula sing nambahi. Pokoke lek malam Jumat istiqomah ya. Nggih, istiqomah malam Jumat. Nggih, insyaallah. Malam Jumat niku Lailatus. Lailatus shalawat. Tepuk tangan. Selama afwan Habib, selama kamu belum balik ke pondok. Kalau udah balik ke pondok nek pas liburan malam Jumat derek Lailatus shalawat. Duh, niki santri mistuko iki. Kemis mulai setu teko, jadi nje kemis legi wangsul. Kemis legi wangsul, jadi mis tuko. Nje. Kemis mulai setu. Kemis mulai setu teko. Berarti ngajine dino apa? Kecuali dinten niku. Kemis Jumat. Kecuali dinten niku. Alhamdulillah, saya ini nggak tahu kalau ini Aryanya datang itu nggak ngerti. Yo ngerti kediri mana? Banyakan yai. Kecamatannya banyakan, desanya? Ngesong. Oh ngesong. Ngesong itu nyanyi, song itu nyanyi. Ngesong apa ngeseng? Ngesong. Oh ngesong. Terus semangat sholawatan ya. Matur suwun. Iki wakmu iki mau? Nci yai kok tebeto male? Gue contoh tok. Gue contoh tok iki mau. Nek iku sing teko aku wingenane iki. Nggih, kula damel press plong. Wes. Tambahi sarung.
piro sarmu mau? Kalih ya. Kalih. Hmm. Kalih ya. Kalih. Iki aku njaluk tulung sampeyan aturno Habib Ali, Habib Ali karo niki Habib setunggale sungkem. Kap mangga, sungkem. Kowe rasane njaluk dhuwit. Kuwi sing oleh bayaran sing ngarepe iki, kuwi nunut. Kowe nembok njaluki dhuwit pisan. Kuwi nunut, nunut dahar mulane lemu. Ya pan Habib Ali nanti ya nunut. Aturne sungkem. Nek iki gak apa-apa mbok njaluki dhuwit gak apa-apa. Sampeyan lek melok Lailatul Shalawat malam Jumat, bensinmu ditanggung. Nggih. Nggih, ditanggung sapa? Habib Ali terus. Lu kok enak men. Ditanggung bakul. Tanggung Habib Ali. Yang wis pisan iki ae. Engko angger petuk mbok jaluki, angger petuk mbok jaluki. Makhluk model opo? Banyakan ya, ngenten iki. Sabar Beb, sabar. Duwe jamaah model ngenten iki sabar. Iki kanton setunggal niki. Gus Aan, pangapunten Gus. Atur nih Gus Aan. Iki lewat sungkem. Kuwi aja dijaluki dhuwit, njaluk berkah. Njaluk berkah, manfaat. Ayo foto ambil aku ora? Nggih, Yai. Ayo ben viral nih. Ayo bareng-bareng karo Beb Ali, bareng wong telu. Aku mari ngene ping aleh. Lha iki duwe sapa iki? Heh? Dene jenengan iku. Endet malih. Wis. Apa? Wekmu to. Ono. Jih ya. Lebokno. Kok gak dimasukin gitu lho. Pun nggih, ayo difoto karo Habib. Nggih. Ih, jamaah Jumat Mustofa keren. Nah, masya Allah. Nggih, matur suwun guys, dari jamaah kula nyuwun ngapunten. Arya, dah kembali ke habitatmu. Zaman arep ning panggung kene ae. Oh berarti nggih dikersakne kali Habibe. Masya Allah, sampai mahalul qiyam kok jamaah sak meneh akeh lho sing terpilih beliau. Ayo sponsor nih Junudul Mustofa sik nanggone kanca-kanca. Aja ndang dutan ae selawatan Junudul Mustofa ayo sponsorne. Aja ndang dutan ae. Selawatan kawitane piye to kok langsung. Para piye to piye ngono kok yo selawatan mawon teng JM kawitane. Kawitane pripun? Para sederek kanca-kanca cah nom-nom to piye moko dima ayo. Para sederek muslimin wal muslimat. Monggo jamaah sholat ganjaranipun kuwi pujian no langgar muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 27 derajat kula kuwi kon mukadimah ambek terutama generasi muda terutama kanca-kancane sampeyan sing sak usia sampeyan cek semangat sholawatan ayo cepet nggih para sederek rencang kula ibu-ibu bapak-bapak kok ibu-ibu lah rencangmu ibu-ibu ngono po. Nggih, damel rencang kula bos kuli, bos setar dan lintu-lintunipun semangat derek selawat berkat selawat. Bojoku papat. Angsal syafaat. Berkat selawat angsal syafaat. Jadi iku gayane Arya ya, berkat selawat bojoku papat iku gayane Arya. Ibu-ibu aja dimasukin ke dalam hati, soalnya Habibe nembe kalih. Berarti berarti urung berkah tenanan, nek tenanan papat biar yang gini. Insya Allah. Nek nembe kali berarti dereng. Dereng manjur. Ni nyati bujuk gue. Ni kau bujuk lo derek sedoyo eh. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah berkah, berkah. Cita-citamu papat. Kon papat ibi begini. Lanjut. Ampunten mi, ampun ditukani kula. Kula nyun pangapunten. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, sudah selesai ngakak full ngakak ya. Kiai Anwar Zahid dan juga Arya. Masya Allah, kali Habib juga guys, kali Habib Ali ya.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang gak ngerti juga ya guys, kocak betul, asli kocak betul. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Kita harus tetap berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.